Oke, ini bahan untuk membuat minyak lala, minyak sumbawa khas ya. Jahe yang sudah dihaluskan. Kemudian ada madu. Kemudian cabai, cabainya yang cabai rawit yang sudah dihaluskan. Terus di sini ada merica. Ini semuanya sudah dihaluskan ya. Terus, nah ini yang bahan intinya ini kayu. Jadi berbagai macam kayu yang sudah menjadi tradisi. Nah ini sudah dihaluskan semua ya. Kemudian bahan-bahan lain lagi masih dalam proses santan. Santan kelapa. Nah, Mas Edo lagi tuang santan. Tambah kental. Oke. Buat ibu-ibu ini. Bapak yang membuat ibu merasakan nikmatnya dunia. Silam rasa minyak kami, guys. Oh, itu pesan.
bau sih pesan. Murah sih. Khasiatnya mantul, guys. Yes. Papa mau belanja. Ini ya, kan? Nah, kalau nanya musik. Jangan situ. Lihat itu tadi. Eh, ini Nek. Di. Kita semua main sini ya. Belanja di mana? Luar biasa. Senteri saja. Luar biasa, mantul. Siap dinaikin, Bu. Biar enggak sia-sia Bapak panas-panas ini. Mau mama nangis. Oh, keren sih dia nangis. Lombok. Yang bertanya mas apa yang Bu? Enggak istirahat tanya mas minyak tak kese. Tahu benar tahu rasa jadi baik. Biar coba rasanya beda pendak gitu lu. Makanya itu kawan di telepon terus itu ya. Mainkan api ini. Tambah api ini. Amin.
teks wai. Kemasak guys. Taruh di bawah aja dulu. Nah, biar di bawah aja. Biar bawah aja. Ayo mantap. Baunya. Mau restin? Apa tuh? Mau jatuh HP mana? Proses pembuatan 63 23 berapa tisian berapa? Kami isi mari teh.